Pemerintah Kabupaten Musi Sungai Selatan ikut inovasi tingkat nasional itu mulai tahun 2000 menghasilkan. Meskipun belum disempurna, tapi kita sudah berbuat untuk merubah mindset dari berpikir apa adanya kepada berpikir apa seharusnya. Ya Pak, untuk yang pertama tanggapannya Pak untuk kegiatan pada kali ini Pak. Ya, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih dulu ya kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Daerah yang hari ini puncak penganugerahan Hulu Sungai Selatan Inovasi Hulu tahun 2021. Proses cukup panjang mulai Januari sampai sekarang. Dan saya terima kasih kepada semua inovator yang ikut ya. 100 lebih yang ikut. Yang hari ini 15 yang terpilih. Bagaimana sambutan saya, ini proses yang sangat panjang ya. Kalau dulu inovasi itu adalah ranahnya orang pemerintahan, sekarang sudah mulai. Inovasi muncul dari individu, dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan OPD. Artinya apa? Artinya apa yang kita ikuti selama ini inovasi tingkat nasional sudah bisa menyebar ke semua masyarakat. Ini yang justru kita harapkan ke depan. Masyarakat di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah dia beraktivitas, ada suatu hal yang baru yang dimunculkan. Lagi tengah pandemi COVID-19 ini butuh terobosan-terobosan baru, sehingga kita terjebak dengan hal yang rutinitas dan biasa-biasa saja. Jadi apa yang kita dapatkan selama tingkat nasional, 10 besar di Kementerian Dalam Negeri, di Kemenpan RB, pernah 15, top 15, top 35, top 45. Itu sudah berimbas ke bawah. Inilah mungkin sesuatu yang patut kita syukuri dan patut kita hargai, dan yang sangat saya bersyukur adalah tim jurinya semuanya dari Kemenpan RB, dari Kementerian, Kemenpan RB, Restek, dan Kemendagri. Provinsi kita melibatkan di bank provinsi, dan karena ini ada unsur lokalnya, kita juga tim juri kita dari lokal. Sehingga nilai dari sebuah kompetisi sangat baik sekali. Serata sendiri. Alhamdulillah, sekarang PLH dengan inovasi Detak PJU, deteksi tangkal penanggulangan penerangan jalan umum ini memenangkan juara 1 pada lomba inovasi dari tahun ini. Untuk inovasi ini sendiri, yakni untuk PJU yang ada di Hulu Sungai Selatan, kami targetkan 24 jam bila terjadi kerusakan dan ada laporan masuk itu dapat ditanggulangi. Untuk pelaporannya sendiri ada hotline kami, ada grup namanya Detak PJU yang dimana di dalam grup maksud ada kepala desa, camat, dan juga RT RW yang direkomendasikan oleh kepala desa untuk masuk di grup tersebut. Masing-masing desa 2 orang, jadi setiap ada permasalahan pada PJU kita dapat tanggulangi dalam waktu 24 jam. Apa semuanya ada di sistem. Nah, jadi mereka juga memasukkan saja, kalau masyarakatnya ada yang nggak mampu mungkin dia minta bantuan orang-orang IT untuk memasukkan. Jadi tidak menggunakan lembaran-lembaran seperti proposal lagi, tidak lagi, semuanya di sistem, diunduh di sistem. Tim juri ini dibagi-bagi, ada teman Prestig Green, ada Kemenpan RB, ada Kemendagri, mereka juga mengambil aja untuk menilai tersebut, maka keluarlah hasil penilaian yang di ranking. Dia mendapatkan 30, habis itu 30 ini dilakukan wawancara untuk melihat bagaimana manfaat dan hasil yang dicapai. Nah, dapatlah yang 15 tadi. Dari 15 ini kira diapain kira? Kalau 15 ini yang dimasukkan untuk lomba inovasi award kan yang ada 100 50-an tadi kita sudah punya kan, ada yang dulu sudah ada 137 ya, semuanya itu yang kita masukkan ke perlombaan tingkat nasional.